Halo, welcome back to my channel di Mukti Ahya TV. Kali ini saya akan mengupas tentang Sansevieria yang asli dari Indonesia, bukan dari Afrika. Nah, konon katanya Sansevieria javanica itu aslinya dari Indonesia karena ditemukan tahun 2009 di Pulau Seribu. Jadi Sansevieria javanica itu asli dari Indonesia, bukan dari Afrika. Nah, semua pasti penasaran kan? Sansevieria javanica itu seperti apa, bentuknya kayak apa? Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, biar saya lebih semangat lagi. Oke, guys, ketemu lagi sama saya di Mukti Ahya TV. Kali ini saya akan mengupas Sansevieria javanica. Ini dia Sansevieria javanica, terkenal dengan cantik. Konon katanya Sansevieria javanica ini berasal dari Indonesia asli loh. Cuma satu Sansevieria yang ada di seluruh banyak jenis Sansevieria yang asli dari Indonesia, yaitu kononnya Sansevieria javanica ini diketemukan di Kepulauan Seribu pada waktu 2009. Nah loh, berarti Sansevieria yang asli made in Indonesia itu ya ini javanica. Kebanyakan Sansevieria yang lainnya kan berasal dari Afrika. Nah, cuma ini made in Indonesia asli. Jadi harus banyak diperkembangbiakan loh, guys. Nih, terkenal dengan cantik dan keren banget. Nah, Sansevieria ini istilahnya tanaman yang paling tangguh sekali. Sampai pot juga bisa hancur dengan anaknya. Nih, keren banget kan? Ini adalah Sansevieria javanica nih. Teksturnya liatin, keren banget kan? Runcing, daunnya memanjang, tuh. Si ininya keren banget, lihat guys nih. Lurus banget, runcing, keren banget. Apalagi kalau rimbun kayak gini, ini banyak, keren banget kan? Nah, kalau ini juga sama ya, Sansevieria javanica, cuma ini jenisnya agak sedikit berbeda, agak gede banget nih. Nih, mungkin apa udah dewasa seperti ini. Sampai beranaknya banyak begini. Nah, itu mulai tunas lagi tuh untuk anakannya tuh. Keren banget kan? Ini daunnya itu sangat luas banget, panjang. Lihat banget, keren banget kan? Tuh. Kemudian sama penghobis banyak sekali dikawinkan menjadi variegata seperti yang ini nih. Hampir menyerupai kan, seperti hanya Cordova variegata. Ini mungkin saja bisa jadi Cordova ini berasal dari indukannya ini kayaknya nih. Soalnya hampir sama juga, lihat itu. Seperti hanya Gracilius ini. Ini itu kan. Nah, asalnya mungkin dari ini. Ini keren banget guys, lihat ya. Tumbuhnya subur. Tanda-tandanya kalau tanaman itu tumbuh subur, anaknya itu cepat keluar. Ya kan guys? Sekali lagi saya perlihatkan. Ini dia Sansevieria javanica. Nah, supaya lebih cantik, nah kalian bisa pakai toppingnya pasir malam, biar lebih keren penampilannya. Nah, ini belum aku kasih pot yang bagus ya. Coba nanti kalau dikasih dengan pot yang bagus, yang tinggi, yang putih, mungkin lebih kelihatannya lebih cantik dan lebih elegan. Ya kan guys? Nih. Sekali lagi, Sansevieria javanica asli dari Indonesia, bukan dari Afrika. Yang ditemukan tahun 2009 di Pulau Seribu. Ini dia, keren banget kan, cantik banget. Bunga pulutan ini bisa disimpan di kamar atau di pojok ruangan, ruang tamu, atau deket TV juga bagus banget ya. Jadi sekali lagi guys, jangan lupa nanamlah bunga Sansevieria karena manfaatnya banyak sekali, apalagi di dalam ruangan ya. Oke, sekali lagi selamat bercocok tanam Sansevieria.
keren banget.